Untuk nomor 2 yang bisa dijelaskan apa fungsi dari fire itu? Siapa namanya? Digunakan untuk mengatur program. Ada banyak di situ ya, kalian sudah dapat dari internet, dari sumber-sumber nanti tinggal dipresentasikan oleh satu kelompok ya. Selanjutnya nomor 3 dijelaskan fungsi dari apa? Program itu apa? Program fungsinya itu apa? Thank you.
Sudah? Ya, oke, balik ke sana. Program ya di minggu depan. Oke, silakan pada